Sebuah perubahan biasanya akan menimbulkan dua pandangan yang berbeda, antara yang setuju terhadap perubahan dan yang ingin tetap mempertahankannya. Di antara keduanya ada nih yang netral-netral aja. Gue gak ngomongin soal politik, tapi ini gue tetap konsisten di jalur gue pervespaan duniawi. Perubahan di pervespaan itu dari awal dia dibikin sampai saat ini banyak banget perubahan. Baik dari segi body, spare part yang nempel, pastinya juga mesinnya, penggeraknya. Kaitan hal itu, gue pengen dapet nih pandangan atau pendapat teman-teman. Karena saat ini seperti kita ketahui, Vespa klasik ada nih yang dikonversi menjadi listrik. Menurut teman-teman gimana? Kalau biasanya gue nih yang suka ngebacotin, gue minta teman-teman ngebacotin Vespa klasik yang dikonversi menjadi listrik. Menurut teman-teman gimana nih? Cerek-cerekin aja di bawah dah. Komen aja di bawah, teman-teman mau komen apa aja bebas. Karena menurut gue, sebuah pandangan yang berbeda itu adalah hal yang biasa. Respon teman-teman itu merupakan insight dan pandangan yang bagus nih buat gue. Gue sendiri udah menikmatin Vespa klasik yang dikonversi selama 1,5 tahun. Jadi gue gak merasa jadi sok tahu, tapi paling enggak gue sudah tahu nih plus minusnya. Nah, gue pengen dapat pandangan nih dari teman-teman. Kira-kira sama nggak nih dengan yang gue rasain, dengan feel yang gue dapat. Nanti setelah gue dapat insight teman-teman, gue akan collect lagi, gue akan gabungkan. Ini loh plus minusnya, ini loh pandangan kawan-kawan. Silahkan teman-teman, gue persilahkan banget, gue harapin banget nih komen teman-teman tanggapannya, cerecetannya, bacotannya soal Vespa klasik yang dikonversi menjadi listrik. Salam Cihuy.